Ronaldo bikin 2 gol, ini rekor barunya. Mitrovic disanksi tak boleh main 8 laga. Al Hilal ajukan tawaran gila untuk Messi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Luke Shaw masih akan berseragam Manchester United beberapa tahun ke depan. Shaw baru saja menaikkan kontrak baru di MU sampai tahun 2027. Kontrak bek kiri internasional Inggris itu sejatinya akan habis pada musim panas tahun 2024 setelah MU mengaktifkan opsi perpanjangan setahun pada Desember lalu. Shaw menjadi salah satu pemain andalan manajer baru MU Erik ten Hag di musim ini. Pesepak bola berusia 27 tahun itu telah membuat 36 penampilan dengan sumbangan 1 gol dan 6 assist di semua ajang. Kontrak Messi di PSG masih berlaku sampai Juni tahun 2023. Saat ini, kontrak baru sedang dinegosiasikan Les Parisiens dengan La Pulga. Tapi, LQIP malah mengabarkan bahwa PSG tak mempunyai hasrat untuk menahan Messi. PSG hanya mau mempertahankan Messi dengan beberapa kondisi. PSG ingin Messi menurunkan gajinya kalau ingin bertahan di Paris Saint-Germain. Pemain 35 tahun itu disebut tak mempunyai intensi mendapatkan bayaran yang lebih rendah. Selain itu, Messi juga mendapatkan perlakuan kurang baik dari pendukung PSG. Pemecatan Graham Potter membuat spekulasi manajer Chelsea berikutnya mencuat. Selain Julian Nagelsmann, nama Jose Mourinho mulai disebut-sebut lagi. Mourinho bukanlah sosok asing bagi Chelsea. Pria Portugal itu yang justru membesarkan Chelsea pada era awal kepemilikan Roman Abramovich. Mourinho yang kini melatih AS Roma sudah dimintai tanggapan soal rumor kembali ke Chelsea. Pelatih yang memenangkan 2 gelar Liga Champions itu masih menepis halus rumornya. Erik ten Hag mulai habis kesabarannya pada Jadon Sancho. Ini disebabkan performa Sancho tidak kunjung membaik, padahal ia sudah diberi menu latihan khusus oleh sang manajer. Ketika diberi kesempatan bermain, Sancho juga kesulitan untuk menunjukkan performa yang apik. Erik ten Hag tidak bisa bersabar selamanya dengan sang winger. Ia menunggu Sancho untuk menunjukkan performa terbaiknya hingga akhir musim nanti. Jika Sancho gagal memenuhi apa yang diinginkan sang manajer, maka Sancho kemungkinan besar akan didepak di musim panas nanti. Keputusan Harry Kane untuk tidak memperpanjang kontrak di Tottenham menjadi perjudian besar bagi The Lilywhites. Di satu sisi, Tottenham sangat enggan melepaskan Kane terutama ke klub-klub EPL. Namun di satu sisi, mereka akan kehilangan sang striker secara cuma-cuma di musim depan. Itulah mengapa Daniel Levy masih galau dengan situasi Kane dan belum mengambil keputusan apakah menjual atau tetap memblokir kepindahan Kane. Spurs bisa saja mengambil jalan tengah yaitu menjual Kane dengan harga yang sangat mahal. Laporan dari 19min menyatakan bahwa manajemen klub tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan terkait pelatih utama baru. Chelsea berharap bahwa mereka dapat mendatangkan pelatih utama yang dapat didukung dalam jangka panjang. Kehadiran sosok yang mengisi struktur manajemen seperti Christopher Vivell dan Paul Win Stanley akan memberikan peran penting. Keduanya akan terlibat untuk menilai kandidat yang dipandang dapat menjadi solusi ideal. Kemudian keputusan akhir akan diambil oleh pihak pemilik klub Tutboli. Manajer AS Roma Jose Mourinho lagi-lagi membahas performa Tammy Abraham di musim ini. Ia tampil mengecewakan sejauh musim ini berjalan setelah hanya mengantongi 7 gol dari total 39 pertandingan di semua kompetisi. Menurut The Special One, mantan pemain Chelsea tersebut memiliki kekurangan, yakni mental. Jujur saja Belotti punya mentalitas spesial karena ia bermain beberapa hari setelah operasi tangan. Tammy tidak punya mental kuat seperti itu. Namun secara teknis, Tammy sangat berbakat, ucap Mourinho kepada Dance. Manchester United dilaporkan bersedia menebus klausul rilis striker berbakat Benfica Gonçalo Ramos di bursa transfer musim panas mendatang. Laporan ini datang dari outlet Portugal Abola. Kebetulan, Benfica disebut sedang butuh asupan dana segar demi memperbaiki kondisi finansial mereka. Di sisi lain, Manchester United membutuhkan suntikan striker anyar musim depan. Ramos diketahui masih terikat kontrak dengan Benfica sampai tahun 2026 dengan dirinya memiliki klausul pelepasan senilai 105,4 juta pound sterling atau setara dengan 1,9 triliun rupiah.
Bayern Munchen tidak mau terburu-buru untuk melepaskan Gravenberch di musim panas nanti. Memang saat ini performa sang gelandang masih di bawah ekspektasi di Rotten. Namun mereka menilai itu wajar karena Gravenberch masih beradaptasi di sepak bola Jerman. Mereka meyakini sang gelandang muda bakal jadi gelandang top di masa depan. Apalagi manajer baru di Rotten Thomas Tuchel dilaporkan menyukai Gravenberch dan siap memberikannya kesempatan untuk sang gelandang membuktikan kualitasnya di skuad di Rotten. Real Madrid sangat tertarik untuk mengamankan jasa Reece James dari Chelsea. Tim asal ibu kota Spanyol itu membutuhkan bek kanan baru. Real Madrid tahu bahwa Chelsea enggan menjual James di musim panas nanti. Jadi Madrid menyiapkan tawaran sebesar 90 juta pound sterling untuk mendapatkan James. Tawaran ini akan diserahkan ke manajemen Chelsea dalam waktu dekat ini. Madrid cukup optimis tawaran mereka bisa diterima karena Chelsea diketahui perlu pemasukan ekstra untuk menyeimbangkan raca keuangan mereka. Di klasemen Liga Inggris, Arsenal membukukan 72 poin hasil dari 29 kali bermain. Bersama Arteta, Arsenal menjadi tim paling konsisten di Liga Inggris musim ini. Permainan Arsenal tak membuat Alexandre Lacazette heran. Pemain Prancis itu sudah sangat mengenal cara Mikel Arteta bekerja. Arsenal, saya tidak terkejut. Saya bekerja dengan pelatih, jadi saya tahu seberapa bagus dia bekerja. Saya tak terkejut dengan kesuksesan klub, kata Lacazette seperti dikabarkan oleh Mirror. Arsenal menaruh perhatian khusus pada Ollie Watkins dalam dua musim terakhir. Ini disebabkan sang striker menunjukkan performa yang apik di lini serang The Villans. Belum lagi ia beberapa kali dipanggil ke timnas Inggris. Pertimbangan lain mengapa Arsenal ingin merekrut Watkins karena harganya relatif terjangkau. Striker 27 tahun itu kontraknya habis di Aston Villa pada tahun 2025 mendatang. Ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran angka 30 juta pound sterling saja di musim panas nanti. Bagi Arsenal, harga itu sangat bagus untuk penyerang sekali per Watkins. Benjamin Pavard memiliki kontrak yang akan berakhir pada tahun 2024 dan sang pemain sendiri sudah berbicara soal hal ini. Pemain timnas Prancis itu menyebut bahwa sejauh ini tak ada negosiasi soal kontrak baru dengan Bayern Munchen. Pelatih Bayern Munchen Thomas Tuchel berbicara soal masa depan Benjamin Pavard, meski Tuchel tak mau terlibat dalam negosiasi kedua belah pihak. Tapi dia mengindikasikan bahwa Pavard merupakan pemain penting. Menurutnya, selama ini pemain internasional Prancis itu terlalu diremehkan dan Tuchel sangat mengagumi Pavard. Inter Milan sudah 4 laga terakhir tanpa kemenangan. Gazzetta dello Sport melaporkan para petinggi sudah memberi ultimatum untuk Simone Inzaghi. Ada 3 pertandingan yang menentukan nasibnya. Yang pertama adalah Juventus versus Inter Milan di Coppa Italia. Jika kalah lagi, posisi adik Filippo Inzaghi semakin terjepit. Kemudian adalah perempat final Liga Champions melawan Benfica, lalu lanjutan Serie A melawan Salernitana. Jika di 3 pertandingan itu Nerazzurri masih pacekli kemenangan, Inzaghi akan dipecat dari kursi pelatih. Paris Saint-Germain hanya menang 4 kali dan sudah 6 kali kalah dalam 10 laga terakhirnya di semua kompetisi. Hasil buruk tersebut membuat kursi pelatih Christophe Galtier praktis digoyang. Galtier dilaporkan tidak punya banyak waktu lagi untuk menyelamatkan pekerjaannya. Laga tandang PSG ke Nice pada Minggu dan laga kandang melawan Lens di Parc des Princes sepekan berikutnya dilaporkan akan menentukan nasib Galtier. LQIP mengemukakan, bos-bos PSG tidak akan segan memberhentikan Galtier jika peluang juara PSG dalam ancaman lebih jauh. Juventus versus Inter tersaji di Allianz Stadium untuk melakoni laga semifinal leg pertama pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah membuka peluang di menit keempat. Tak ada gol yang terjadi di babak pertama, skor tetap 0-0. Juventus yang lebih banyak menunggu justru bisa mencetak gol di menit ke-83. Mereka memecah kebuntuan lewat serangan cepat melalui Juan Cuadrado. Drama terjadi di menit akhir laga. Wasit langsung menunjuk titik putih. Romelu Lukaku yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 1-1 menutup 90 menit. Chelsea versus Liverpool tersaji di Stamford Bridge. Kedua tim tampil menyerang sejak awal pertandingan. Chelsea membobol gawang Liverpool pada menit ke-24 lewat tembakan Reece James. Gol tidak sah karena adanya offside dalam proses gol. Chelsea tancap gas memasuki babak kedua. Havertz mencetak gol pada menit ke-50, tapi gol Havertz dianulir wasit berdasarkan pertimbangan VAR.
Kedua tim gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Skor 0-0 menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim di papan tengah klasemen Liga Inggris. Laga Bayer versus Freiburg di perempat final DFB Pokal digelar di Allianz Arena. Bayer Munchen membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-19 melalui Dayot Upamecano. Freiburg menyamakan kedudukan pada menit ke-27. Nicolas Hofler mencatatkan namanya di papan skor usai membobol gawang Bayer lewat sebuah tendangan jarak jauh. Freiburg mendapat penalti di injury time. Lukas Höller maju sebagai eksekutor. Höller sukses menaklukkan Sommer untuk membawa Freiburg berbalik unggul 2-1. Dengan demikian, Bayern Munchen harus menunggu lebih lama untuk kembali juara DFB Pokal. Pekan ke-22 Liga Arab Saudi mempertemukan Al Azalah versus Al Nasr. Keran gol Al Nasr dibuka pada menit ke-39. Ronaldo membobol gawang Al Azalah melalui eksekusi penalti. Al Nasr menggadakan keunggulan 10 menit babak kedua berjalan. Talisca melepaskan bola menggetarkan jala Al Azalah. Ronaldo mencetak gol keduanya ke gawang Al Azalah pada menit ke-66. CR7 menaklukkan kiper via bola tembakan kaki kiri di kotak penalti. Al Nasr menambah gol pada menit ke-77. Kali ini giliran Talisca yang menorehkan brace usai bola chip jarak dekat masuk ke gawang. Aiman Yahya menutup pesta gol Al Nasr di menit injury time. Laga tuntas untuk kemenangan telak Al Nasr 5-0. Hasil ini tidak mengubah posisi Al Nasr di klasemen sementara Liga Arab Saudi. Insiden Mitrovic mendorong wasit terjadi saat Fulham kalah 1-2 dari Manchester United di Old Trafford pada perempat final Piala FA. Mitrovic yang melancarkan protes sampai mendorong Cavani, ia kemudian turut mendapat kartu merah atas tindakannya tersebut. Usai insiden ini, Asosiasi Sepak Bola Inggris FA sudah menyatakan bakal ada sanksi tambahan kepada Mitrovic. FA menganggap Mitrovic mempertontonkan kekerasan di lapangan. Dikutip dari ESPN, Mitrovic dijatuhi sanksi larangan bertanding selama 8 laga. Hukuman berat kepada Mitrovic ini jelas merugikan Fulham. FIFA menjatuhkan sanksi kepada Presiden Tira Persikabo, Bimo Wirjasukarta. Bimo dinyatakan melanggar beberapa aturan induk sepak bola internasional itu. Bimo dinilai telah mengintimidasi, memaksa, mengancam, dan mengeksploitasi pemain. FIFA tidak menyebutkan siapa pemain yang menjadi korban Presiden Tira Persikabo itu. Hukuman yang dijatuhkan FIFA tidak main-main. Bimo Wirjasukarta dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama 2 tahun, serta sanksi denda 10.000 franc Swiss atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Masa depan Lionel Messi di Paris Saint-Germain hampir menemui kepastian dengan bakal berpisah. Tak berselang lama, kabar cepat datang dari Arab Saudi di mana Al Hilal dilaporkan mengirimkan penawaran secara resmi kepada sang mega bintang. Lionel Messi diiming-imingi Al Hilal dengan gaji senilai 400 juta euro per tahun atau sekitar 6,5 triliun rupiah. Kabar tersebut dikutip dari pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano. Gaji yang ditawarkan Al Hilal itu akan lebih besar ketimbang Cristiano Ronaldo yang berada di Al Nassr. Menurut laporan pakar transfer Italia Fabrizio Romano, salah satu nama yang masuk dalam bursa calon pelatih Chelsea adalah Julian Nagelsmann. Bahkan, Chelsea sudah melakukan kontak langsung dengan Nagelsmann sejak 2 April tahun 2023 lalu. Chelsea dan Nagelsmann telah melakukan negosiasi proyek jangka panjang yang kemungkinan akan dipegang oleh juru taktik asal Jerman tersebut. Nagelsmann juga dikabarkan terbuka untuk menerima penawaran dari The Blues untuk mengisi posisi pelatih. Tambahan 2 gol tersebut membuat Ronaldo kini tertinggal 5 gol dari Odion Ighalo yang bermain untuk tim Al Hilal. Ighalo sudah mengemas 16 gol, sementara Cristiano Ronaldo membukukan 11 gol. Menariknya, Ronaldo sudah berkontribusi sebanyak 11 gol dan 2 assist untuk Al Nassr dalam 9 pertandingan. 2 gol itu juga membuatnya masuk jajaran elite striker Eropa, bahkan memimpin. Ronaldo sudah mencetak 15 gol di tahun 2023, sama dengan striker Manchester City Erling Haaland. Osasuna menciptakan kejutan di babak semifinal Copa del Rey. Klub berjuluk Los Rojiblancos itu berhasil melangkah ke final setelah menyisihkan tim unggulan Athletic Bilbao.
Partai Athletic Bilbao versus Osasuna di Stadion San Mamés dini hari tadi sebenarnya berakhir dengan skor 1-1. Akan tetapi, Los Rojiblancos berhak lolos ke partai puncak berkat keunggulan agregat 2-1. Ini merupakan kali kedua Los Rojiblancos mengamankan tempat di final Copa del Rey. Mereka pertama kali melangkahkan karirnya ke partai puncak pada musim 2004-2005 silam. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.